Bila dah kita mati dah, mati dah. Putus amal lain-lain. Tak sapa dah pahala kita. Nak sapa kena kita mati dah, suai mati dah. Pahala baca Quran, sebelah tak boleh dah. Kena kita mati dah. Pahala tolong orang, tak ada dah. Kita mati dah. Pahala sedekah, tak ada dah. Kita mati dah. Tidak. Malaikat Nabi kata tiga perkara ni tak beradu-adu pahala. Kita mati duduk dalam kubur, duduk siapa kita. Tidak. Kita mati duduk dalam kubur dah. Ha, duduk dalam kubur dah. Demo kamu kubur dah. Kau tiga empat tahun dah matinya. Tapi pahala yang Nabi kata tiga. Apa nama Nabi raya mula-mula? Sedekah jariah. Sedekah jariah. Kenapa hai benda di sedekah jariah ni? Ni supaya balasah kita ni kan. Kita jangan nak berasa kena, aku ada duit, per, per, buak, 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 buak. Masjid mana, balasah mana, tadika mana, tanah kubur mana, bonok mana, masuklah, 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 sedekah jariah. Kanu hak kita duit, 100, kau 200, kau 1000, kau 2000, kita ia akan mengalir kalau kita duduk di kubur esok. Kita duduk di kubur, siapa berang? Berang, halo tu siapa? Masjid kalau kita buat ada siapa? Kita ada lagu pun lah. Hani Nabi Royak nak ada. Dia tak putus pada tu. Kita ada lagu pun, dia turun ke lagu pun pula. Dia cari kita pula. Jadi ganjaran bagi kita pula. Kalau kita akan banyak pula. Kita tak ada buat dah, kita ada lagu pun. Kita tak ada buat, kita mati dah. Tapi kalau tu kita buat lah ni, dia siapa berak, 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 berak. Haa tu. Bila nak beradu pahala ni? Hatta ya ba'asahullahu yaumal qiyamah. Sehingga tu hai bakit di hari akhirat esok baru beradu. Kita nak bakit, kita nak hidup kelik daripada kubur, nak jalan pada masa. Barulah pahala ni beradu, beradu, beradu. Kita nak pindah lagi ke lain pula. Tak duduk dari kubur dah, nak jalan dah, hidup kelik semula dah, tak ada mati dah. Barulah beradu pahala tu. Selama mana kita dalam kubur, selama itulah tu sampai kita. Hati sedekah jariah. Begitu juga Nabi kata, ilmin yumtafa'ubih. Ilmu yawi naf'ah. Kita ada gapo, wicah gapo kita hari ini. Kita ada khamru gapo. Kita ajarlah orang. Walau kita mengajar sekolah syiah jadi acan sekalipun. Niat lillahi ta'ala. Budak tu reti, budak tu pandai, budak tu jadi juru sebab aku ngajar. Supo ngari ngajar agama juga. Supo ngajar Quran, ngajar hadis, ngajar apa supo. Asalkan ilmu tu ilmu nafa'. Orang kampung ni tak pandai, ajar channel orang demo. Ajar akok orang demo. Ajar muktabak orang demo. Ajar roti canai orang demo. Tak ada kira kita ada gapo ilmu yang kita ada. Jangan kedekut, jangan sayang. Dia kata lah, makcik tu lah, pandai wakak lah, sedap kok dia. Kalau boleh poso kok, dia berubuk nak jengok. Oh, yang wagi pak nekat. Aduh, tak ada muka sebelah beli cik. Gini, buat tak poso beli. Buat tak poso beli, no ya, tak beli cik. Oh, gini, akak yang banyak, akak yang sedap. Kita ada ilmu akak, ajar korang, jangan kita bersentuh. Dia akan mari, lah, jamu dia. Alah, aku jamu tak laku aku. Bermati esok tu khinglah kubur esok. Pahala tak ada. Kedekuk ilmu. Ikut noyak tu. Siapa dia pandai ke apa? Dia ni pandai tepek anak deria. Hata pandai ajar orang tepek anak deria ke mana. Dia ni pandai tepek anak getah. Ajar orang pandai tepek anak getah. Dia ni pandai sirak wak jalur. Ha, ajar orang wak jalur. Dia ni ajar pandai wak temila. Ajar orang wak temila. Jangan kedekuk ilmu gapo saja. Selama mana orang yang guna ilmu kita, selama itulah kita dalam kubur tu sapa, sapa, sapa. Hani nak ayat tu. Apatah lagi kalau ilmu agama. Dia ngajar kita, dia ngajar kro'eh, dia ngajar kiro'ati, tak kira lah. Dia ngajar sekolah, ngajar gapoh tu, Allahu Akbar. Lebih lagi nak ayat tu. Hani Nabi kaya ilmu yang memberi nafa'ah. Ilmu yang boleh pedoh kita. Hani kita kena ajar. Yang ketiga Nabi kata waladin salihin yad'ulah. Tinggal anak yang soleh. Tinggal anak yang soleh.
Bila tertinggal anak yang soleh, supo juga Nabi kata, supo dengan ilmu tu tadi. Supo dengan sedekah jariah tu. Lagu mana? Anak kita lima beradik. Anak kita tiga beradik. Allah juruh belaka tiga beradik. Alhamdulillah kita ambil dia. Kita cek dia mati dah dalam kubur. Tapi anak kita tiga beradik ni juruh belaka. Dia sudah semayang zuhur, dia berdoa. Sudah semayang asar, dia berdoa. Sudah semayang ngorik, dia berdoa. Sudah semayang isya, dia berdoa. Sudah semayang subuh, dia berdoa. Lima kali sehari dia berdoa, komit dia kecil dia. Hani nak yari. Dosa cik dia secara mana pun, dia akan keluar, 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 kepura, kepura, kepura. Hani tinggal anak soleh. Ni pedoh anak soleh. Pak kita tak tahu dah kita dah mati ni amun-amun. Dosa pahala banyak mana wallah alam tak nampak mata, tak nampak nampak. Tak nampak dengan mata kasar kita. Ha ni kita bimbang sekali. Sebab tu anak soleh ni dia terpakar habis. Terpakar habis. Ibu bapa pun terpakar, orang kampung pun terpakar. Waris waroh pun terpakar, keluarga pun terpakar habis dia anak soleh. Bukan kita orang ibu bapa saja dah. Orang kampung boleh sepakat juga. Bila anak kita soleh, dia ada suka tolong orang tu, tolong orang ni. Anak yang soleh. Orang minta tolong pun boleh, boleh tolong. Jadi pedoh habis setiap kampung dia soleh. Dia jadi anak soleh, jadi pedoh habis setiap kampung. Baik orang kampung, baik orang waroh, baik keluarga, boleh berlaku. Dua ibu bapa dah nak kecil dah. Sebab tu besar sekali yang Nabi dia cerita tadi. Kerana nak tolong kita di akhirat esok. Nak tolong kita di akhirat esok. Lebih-lebih lagi ada tiga ni. Orang ni ada tiga. Sedekah jariah pun ada. Ilmu nafa' pun ada. Anak soleh pun ada. Ada dia berlaku tiga-tiga ni. Allahu Akbar. Orang ni beruntunglah nak ayah kata. Mek dia ni susu, mek dia ni beruntung semua. Tidak. Anak jadi soleh juga. Lepas tu dia ada ilmu naf'ah. Dia ada sedekah jariah katik. Tiga perkara dapat laksana belakang. Tak ada. Kemoncok. Sungsut. Tidak. Tinggi sekali kita noyak dari akhirat esok.